Good morning everybody. Halo, sambil ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita lanjut lagi main Roblox edisi Good Morning Fashion Famous Saber. Jadi sudah banyak banget yang request untuk aku mainin ini, and voila, kita bakalan jadi tough dude. Tapi karena saya perempuan, masa ya sih saya jadi laki-laki. Ya gak apa-apa lah ya, sekali-sekali Saber, kita jadi laki-laki, Lego. Terus aku pengen kulitnya agak-agak tanning sedikit gitu kan. Okay. Terus kemudian kita cari outfit di bajunya cowok lah. Kalian belum pernah kan ngeliat aku jadi cowok? So aku pengen jadi cowok yang tough mungkin. Wah, jadi Vegeta. Right, kok Vegeta sih? Apa banget deh. Jadi Goku, Saber. Sepatu bawahannya Goku yang mana sih? Ini bener bukan sih Goku, bukan sih? Ya pokoknya cowok-cowok tampan lah ya. Oke, bawahannya ini. Terus kemudian, oh harusnya yang ada belt-belt gini nih. Nah gini kan Bumbaya ya. Terus kita cari untuk rambutnya. Ini lagunya tuh sesuatu sekali ya, bikin jadi keburu-buru gitu kan. Rambutnya aku pengen yang fantastic. Alright, kenapa warnanya itu jelek banget gak sih? Jangan, yang ini aja. Nah, yang ini. Yang ini. Nah. Ya, ada spike-nya. Jangan pakai yang spike. Okay. Aku pengen jadi laki-laki tampan. Alright. Nah, Saber, kalau kalian suka ngeliat aku main Roblox Fashion Famous, jangan lupa untuk like, share, dan comment and telling your friends. Wood, kenapa hitam? Wood. Dan kalau kalian pengen ngeliat Fashion Famous setiap minggunya, komen juga, okay. Yang mana yang mukanya yang sangar-sangar gitu ya gak sih? Yang ini coba. Wow, cool. Oke, sekarang kita tinggal cari aksesoris. Aksesoris yang untuk cowok-cowok jantan itu tuh apa ya? Jangan pakai wings karena kita bukan makhluk mitologi. Yang sesuai itu apa ya kira-kira ya? Mungkin pakai crown. Kayaknya agak-agak weird ya kalau pakai crown. Pakai apa ya? Saya bingung dong. Aksesoris tangan dong. Gak bisa karena kita bukan VIP. Sedih banget ya, duh, sengsara. Oh, I know. Kita coba ke dressing room itu yuk. Kali aja kita nemu sesuatu gitu aksesorisnya. 8 detik lagi percuma tuh, Neng. Excuse me. Mana menunya tidak muncul? Time's up, alright. Waktunya pemilihan, jadi aku akan memilih kira-kira yang mana yang bagus. Yang pasti, Saber semuanya aku pilih, aku kasih bintang 5. Jadi setelah ini, aku bakalan niruin salah satu Saber ya. Supaya seru dong. Oke, pertama ada Unicorn 1407, vote aku katanya. Oke, dia cute tipe, tara, so adorable. Pakai kacamata yang tipenya cat gitu, ya gak sih? Oke, berikutnya siapa? Oh, me! Hi, boy! Halo! Here, point! Kalian semua mesti memilih saya. Go, 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 go! Oke, thank you everybody! Berikutnya, siap. Aku gak nyangka loh aku dapat nomor 2. Oh, berikutnya Ibnu, Lego. What? Ibnu yang cowok malahan dandan-dandan cewek. Ya udah kita kasih 5 aja, kocak deh. Yes, berikutnya ada Saskia Nurhasana. Tara, oh dia jadi purple girl. Aku jadi inget Kokona ya kalau ngelihat warna rambut purple gitu. Lucu sekali, sebenarnya serba ungu, Saber. Baiklah, ini ada Lorraine. Aku gak tahu dia ini tuh maksudnya konsepnya apa. Ya sudah kita kasih 5 saja ya. Ih, di tangannya ada itu dong. Kayak kecoa-kecoa gitu. How? Berikutnya ada Wannable Song 24. Kita lihat. Wow, rainbow-ish dong. Tapi looks gorgeous. Cutie pie. Oke. Tada! Wih, aku juara kedua. Yeay. Akhirnya ya kita nambahin poin nih. Sedikit lagi kita bisa jadi fashion model. Kita butuh 18 poin lagi, Saber.
Hope-hope ya, doakan-doakan semoga kita bisa jadi fashion icon. Terus aku tuh pengen pakai koin, tapinya kita belum, maksudnya nggak sempat-sempat terus ke sana kan. Oh, dia selebriti dong. Wow, menjadi 2000. What, si unicorn, keren banget. Oke, tema berikutnya apa ya kira-kira? Oh, menangnya 77 kali si unicorn. Widih, keren. Wih, param. Oke, wih, param, param, param. Ini mau double sang, kenapa dia lari di tempat? Kayaknya dia lag deh. Alright. Oke, oh, cute kitty, yes. Pertama-tama, diriku ingin memilih wajah yang adorable banget. Yang mana ya? Oh ya, tadi kan aku mau copy ya. Ah, udah, ntar aja copy-nya. Kita pakai gaya sendiri aja dulu ya. Oke, yang ini. Terus kemudian kita cari headband yang bentuknya kitty ears. Nah, yang ini pastinya. Terus kemudian kita pilih bajunya. Oke. Ini baju cowok. Baju cewek sebelah sini dong, tolong. Oke, nah sampai sekali lagi kalau kalian suka ngeliat aku main Roblox Fashion Famous, jangan lupa untuk like, share, dan comment and telling your friends. Tuh, bajunya ada yang gambar-gambar kitty-kitty gitu gak sih? Come, kitty-kitty, you're so pretty-pretty. Mana ya yang model-model kitty-kitty gitu? Kayak gak ada deh. Ya, aku kan pengen cirinya kitty-kitty banget. Bukan kitty-kitty bum-bum ya. Ya pokoknya yang serba kitty-ish lah. Mana sih? Ih, gak ada dong. Oh, penonton kiciwi. Kita pakai ini lucu gak sih? Nope. Terlalu vulgar, terbuka sekali. Aku pengen yang ini, kayak aku jatuh cinta sama yang ini. Lucu, right? Oke. Okay. Terus kemudian kita harus pakai buntutnya kucing. Cari rambut dulu deh. Rambutnya yang lucu yang mana ya? Kayak aku pengen rambut-rambut yang pendek gitu, yang dibob-bob gitu supaya kelihatan tembem. Di depan bukan ya? Coba pakai ini. Tada! Oh, cute. Oke, kita warnain dulu warnanya. Pink. Oke. Terus kemudian kita cari di sini. Di aksesoris, ini wings. Nah, di sebelah sini ada itu enggak ya? Buntut. Di mana kamu buntut? No, aku enggak bisa cari. Oh, kita ke sana aja. Lego. Kita coba ke sana. Ke dressing room. Come on. Sisa 50 detik lagi. Akankah kita bisa melewatinya? I don't know. Create yourself. Oke, okay, dari faces. Ada yang muka kitty banget gak sih? Shirt. Ada yang bentuknya kitty-kittyan gak? Gak ada ya? Pants. Ya lucu ini. Hats. Ada meong gak kitty-kitty gitu? Mana ya? Ini adanya scarf doge. Berapa detik? Oh, dikit-dikit lagi. No. Ya. Oke. Ya sudahlah, seperti ini saja. Simple banget. Ini jadinya malahan kayak cheerleader ya, Sabir ya. Baiklah, kita akan nilai Sabir-Sabir yang lain. Yang mana? Kali ini saya nggak jadi niruin mereka. Nanti aja lah. Kalau kita main Fashion Famous lagi minggu depan berarti ya. Pertama ada Wannable Song 24. Inilah dia Wannable Song. Kita kasih 5 bintang walaupun kita nggak tahu seperti apa Wannable Song-nya. Right. Berikutnya ada Unicorn 51407. Wih, dia lebih adorable. Wow, adorable banget. Lucu. Dia kayak punya akses VIP ya. Ada Ariel Gislan. Oke. Kita kasih 5 bintang karena dia Ariel vokalis Noah ya. Ya benar. Benar enggak? Berikutnya ada Saskia. Oke, dia jadi kitty peri mungkin atau kitty bunny. Kitty bunny peri ya. Nah, gitu. Kita kasih 5 bintang. Anam, it's me.
ngomongin Lego, kita udah mulai tunjuk-tunjuk dong. Tunjuk kalian semua. Share wave. Hello everybody. I am your heartbreaker. Betul sekali, pinky sekali ya. Berikutnya ada Anugrah Vero Gaming. Oh. Dia di situ. Kok bisa dia di situ? Saya enggak mengerti. Jalannya salah ya, Pak ya. Aduh si Bapak ini. Ya ampun. Dia malah nemplok di situ. Sesuatu deh. Tada! Yay, congratulations untuk para pemenang yang sangat-sangat adorable sekali, Saber. Kita coba sekali lagi. Sebelum kita mengakhiri edisi Good Morning Roblox New kali ini, kira-kira kalian nontonnya sambil ngapain? Terus udah sarapan apa belum, ya kan? Jadi mari kita coba sekali lagi. Hello? Oh, I'm a bully. Oh, kita harus jadi tukang bully gitu. Okay, boleh. Oh ya, kita mau tiruin Sabir ya. Tiruin jangan ya. Gak, aku pengen sendiri aja. Gimana sih tadi ngomongnya pengen niruin, tapi seru juga sih ya. Aku tuh galau gitu loh antara pengen niruin atau enggak. Kita cari outfit yang rebellious, yang kayak gini boy bye bukan ya. Terus untuk bawahannya kita cari celana robek-robek, maybe this one. Oops. Atau this one or this one. Ah, sudah celana ini saja pas banget kan? Okay. Itu kenapa pada di situ yang pun pada nge-lag ya? Soalnya banyak banget dari Saber-Saber yang protes kalau misalnya kalau aku ajakin main Fashion Famous itu tuh mereka selalu bilang katanya nge-lag gitu. Okay. Yang muka pembuli dan jahat gitu yang mana? Yang ini. Agar fierce, right? Terus kita harus pakai yang kayak Lady Gaga gitu gak sih? Jangan lah, gak kelihatan muka saya dong. Aduh, kita harusnya pakai yang spike. Terus kemudian kita pilih dulu rambutnya, yang kayak pembuli abis rambutnya tuh yang acak-acakan gitu. Yang mana ya? Yang ini aja. Terus kita pilih warna rambut yang warnanya hitam or coklat, hitam kayaknya ya. Oke. Sudah. Terus kemudian bisa ditambahin spike gitu enggak sih? Wow. Yes. Terus udah kayaknya ya. Kita enggak perlu aksesoris yang lain-lain lagi. Segini juga sudah kelihatan fierce banget. Oh, coba kita lihat item di dalam kloset yuk, Saber. Ada apa kira-kira? Oke, kita udah ada di Fashion Famous-nya. Yang pertama ada Ibnu. Oke, kita kasih 5. Oke, berikutnya saya Saber. Kita dadah-dadah dulu, terus kemudian kita share. Terus kita poin semuanya. Oke. Berikutnya ada unicorn. Oke. Kita kasih 5 bintang. Kata dia, get over my way or I gonna eat you. Aku kira aku yang kena bully katanya. Gak apa-apa sih, bisa jadi yang dibully, bisa jadi yang pembully. Terserah kalian aja lah. Kadang banyak juga kok yang kayak gak sesuai konteks gitu, gak sesuai sama tema. Oke. Oke, berikutnya ada Saskia. Kita kasih 5 bintang. And tada! Wih, aku jadi pembuli nomor 1 dong. Oke. Kita sudah selesai. Wuh, kita dapat new rank fashion. Jadi, oh ya, jadi fashion icon. Oke, deh, sampai di sini dulu ya. Kita main Roblox Fashion Famous. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama channel sini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye.